Tegas pilih cerai, Citra Kirana sejak awal terang-terangan tak bisa maafkan perselingkuhan, ya udah, selesai. Citra Kirana pernah mengungkap dirinya tak bisa memaafkan pengkhianatan. Pernyataan tersebut kembali disorot usai seorang wanita berinisial W muncul dan mengaku memiliki anak dari Rizky Aditya. W yang mengaku pernah menjalin asmara dengan sang aktor menyebut buah hatinya dengan Rizky Aditya lahir pada 2013 lalu. Dan kini anak W telah berusia 8 tahun. Kemunculan W jelas membuat rumah tangga harmonis Citra Kirana dengan Rizky Aditya bak dihantam badai. Meski hubungan W dan Rizky Aditya telah lama berakhir, namun pengakuan soal mereka memiliki anak akan berdampak besar pada Citra Kirana. Wanita yang akrab disapa Ciki pernah menyebut tak bisa memaafkan perselingkuhan. Meski Rizky Aditya tak berselingkuh, kekecewaan bisa saja tengah dirasakan Citra Kirana. Dilansir dari Stylo, ID, Citra Kirana dan Rizky Aditya sempat ditanya soal perselingkuhan. Mau tanya pendapat Citra dan Rizky tentang selingkuh. Kalian termasuk orang yang bisa mentolerir atau tidak tentang perselingkuhan? Tanya Vena Melinda dalam kanal YouTube-nya. Rizky pun dengan tegas mengaku tak akan memaafkan perselingkuhan. Kalau aku enggak, jawab Rizky tegas. Karena kayaknya udah enggak worth it lagi dipertahanin. Selingkuh menurut aku pacaran ya, bukan yang chat sama temen doang enggak, jelasnya. Pendapat Citra Kirana tentang perselingkuhan ternyata berbeda dengan Rizky. Ia mengatakan dirinya tak bisa memaafkan segala bentuk perselingkuhan. Termasuk berbalas pesan dengan lawan jenis di belakang pasangannya sendiri. Tak main-main, Citra Kirana mengaku bakal memilih cerai jika pasangannya ketahuan mendua. Oh, nggak bisa kalau aku. Kalau aku tidak bisa mentolerir selingkuh, kata Citra Kirana. Maksudnya kalau udah selingkuh ya udah selesai, tegasnya. Sembari melirik Rizky Aditya, ia lantas memberikan ancaman. Tapi selingkuh itu dari flirting-flirting chat pesan menggoda udah termasuk selingkuh menurut aku. Berawal dari situ kedepannya pasti lebih lagi. Kalau selingkuh pacaran nggak bisa, enak aja kamu. Seru Citra Kirana. Kalau aku nggak mentolerir aku juga nggak boleh selingkuh dong, insya Allah, timpal Rizky Aditya.